رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ورجني فهما يا رب العالمين الولاء ولاء الانجرار ولاء الانجرار adalah هو الذي يثبت على من لم يمسه الرق فكما يثبت الولاء على العتيق ذكرا أو أنثى يثبت أيضا على أولاده وأحفاده وإن نزلوا ويثبت كذلك على اوتقائه وأتقائهم وعلى من لهم ولأه كأتقاء أولادهم وهلم جرّا Wala yang jiral adalah aladiyah sebutu yang tetap diberikan ala man lam yamas Orang yang tidak mempunyai hubungan dengan perbudakan. Maksudnya tidak pernah tersentuh oleh pahitnya perbudakan. Ada namanya walaupun Fakamai zubutul wala ala atiq sebagaimana ditetapkan al-wala tersebut ala -al atiq Orang yang dimerdekakan. Begitu. Begitu. Zakaran baik itu laki-laki maupun perempuan ia sebut ayatan ala awladihi Maka Ditetapkan juga Wala itu atas Anak-anaknya al-atiq Wahfadihi Cucu-cucunya Anak keturunannya, cucunya Wa in nazalu walaupun ke bawah Wa yasbutu Kadhalika ala utaqaihi dan tetap juga ilm jirar ditetapkan kepada utaqaihi orang-orang yang memerdekakan atiq wa utaqaihim dan orang-orang yang memerdekakan utaqa wa, al, wa ala man lahum walahu dan atas setiap orang yang memiliki wala' seperti orang-orang yang pernah memerdekakan daripada anak-anaknya utaq nah, wa halum majarra akan dijelaskan maksudnya bagaimana ini ya. sebagaimana dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya wala itu ada wala ilinjirar ada wala mubasyarah wala mubasyarah berarti dia sendiri yang memerdekakan budak ya. Adapun wala injiror adalah wala yang ditetapkan kepada al mutik atau utaqa atiq. Ya, di sini ada budak. Mana? Ya. Budak. Budak ini apa ini budak? Budak ini. Latin sini ini budak pernah dimerdekakan oleh Said Kemudian juga pernah dimerdekakan oleh Said Ternyata dulunya dia budak. Terus ke atas. Budak memerdekakan budak. Jadi pernah menjadi budak, dia bersyukur kepada Allah karena sudah menjadi merdeka. Gimana cara bersyukurnya Merdekakan budak? Budak ini ya, karena sudah dimerdekakan bersyukur. Dulu juga saya pernah menjadi budak, merdeka budak lagi, terus seperti itu. Hada namanya Wala Injurer. Dia merdeka sebab dia. Dia merdeka sebab dia, terus seperti itu. Hada namanya Wala Al Injurer. Begitu juga kepada anak-anaknya budak, dia punya anak, ibin, binit, ibin, binit, terus seperti itu. Seperti itu nanti akan dibahas. Ya. Ini ada hubungannya loh. Ada hubungannya. Ya. Hubungan. Fakamat <tout> butul <tout> wala ya. alal atiq zakaran kana awungsa sayyid atau sayyidah. Atiq itu orang memerdekakan. Atiqun makanya saya tidak Bakar al-mulaqab al bil-atiq. Orang yang memerdekakan. Mereka kan Bilal bin Rabah. Padahal kan Atik ya ada Atik di mana Atik orang yang dimerdekakan. Atau Atik orang yang merdekakan. Atik zakaran kana unsa yadbut aidan ala auladihi wa hafadihi wa yanzalu wa yadbut kadaka ala utaqaihi. Utaqaihim wa ala man lahum, wa lahu ka utaqi ul awladihim wa halum majarro. Why namaz butul walau ala faril atiq, faril atiq, bi syarat ini. Atiq itu orang yang dimerdekakan ya, atiq orang yang dimerdekakan. Jadi atiq orang yang dimerdekakan. Ya sebutulala ala al-atik Baik itu laki-laki Maupun perempuan Maka anak-anaknya pun anak-anaknya dia Walanya kembali kepada Orang yang pernah Merdekakan bapaknya dia Ya sebut Kazalika ala ya Wa utaka'ihim atas orang-orang yang pernah memerdekakan atik wa utaqaihim dan orang-orang memerdekakan mereka. Maksudnya bagaimana? Kadang satu budak yang mereka banyak. Ya. Satu budak yang mereka banyak. Ya. Budak milik empat orang. Yang satu memerdekakan. yaudah kalau saya memerdekakan. Boleh kalau begitu saya memerdekakan. Sehingga satu budak milik semuanya. Terus bagaimana nanti walaknya? Milik mereka. Jadi kadang satu budak dimiliki satu sayid, kadang satu budak dibagi empat. Empat. Ini punya seperempat, ini punya seperempat, punya seperempat, punya seperempat. Punya seperempat. Milik saya saya merdekakan. Saya merdekakan, saya merdekakan, terus seperti itu. Nanti kalau seandainya dia meninggal dunia, nggak ada warisnya, maka warisan yang ditinggalkan, ya dibagi empat begitu bukan dimiliki satu orang jadi yang merdeka kan mendapatkan semuanya Faham? Nah, terus wa <tel> inna ma yathbutul <kecil> wala ala far'il atiq bi syartaini ya ahaduhuma la yamsarriq alla yamsarriqu dzalikal far'u Latin sini. Kita ya, berbicara masalah apa sih sekarang? masalah dia ini. Ibin. Ibin, Ibin. Ini namanya Al-Far'u. Maksudnya bagaimana saudara? Maksudnya ini, Ibin ini, ya menjadi anak seorang yang pernah dimerdekakan. Dia merdeka, nikah dengan seorang perempuan, punya anak. Paham? Kemudian dia meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, dia meninggal dunia belum meninggal belum punya siapa-siapa. Maka bagaimana? Siapa yang mewarisi daripada ibin ini? Yang mewarisi nasabnya dia. Oh, enggak ada semuanya. Maka kembali kepada orang yang pernah memerdekakan bapaknya dia. Karena ibin ini akan mewarisi kepada bapak. Bapak ini ternyata pernah menjadi budak. Maka yang, yang mendapatkan warisan adalah Sayyid Nama Wala Injiror. Gitu. Mana? Ada lagi? Gitu. Faham kan? Nah, makanya di sini wa inna mazbutul wala ala fari'atik bisyartaini dengan dua syarat. Dengan dua dua syarat. Jadi dia ini alwala kembali kepada sayidnya yang pernah memerdekakan dia dengan dua syarat. Asyaratul awal Allah al al ya masariku al al faru. Anak ini tidak pernah tersentuh oleh perbudakan. Maksudnya bagaimana? Dia belum pernah menjadi budak. Kalau kalau dia pernah menjadi budak dan dia maka walanya kepada orang yang pernah merdekakan dia sendiri kembali asobati kemudian asobanya motik paham nggak makanya harus belum pernah menjadi budak kalau dia pernah menjadi budak maka walanya kembali kepada motik abstrak kelihatan. Kecuali orang-orang yang dibukakan mata hatinya kelihatan. <tí> ya, yeah, begitu. Paham kan? Thumma limutikil mu'tik wala wala alaihi limutiki aslihi bihalin. Kalau kemudian kalau seandainya mu'tik nggak ada, maka mu'tikul mu'tik. Maka yang dia tidak bisa menjadi wala. Kenapa? Karena dia bukan budaknya. Dia bukan. Ini budaknya orang. Paham kan? Pada nah, di situ wala wala alaihi limotika asli bihalin dalam keadaan apapun. Enggak bisa. Kalau dia pernah menjadi budak. Kalau dia pernah menjadi budak. Kalau dia pernah menjadi budak berarti walanya kepada orang yang merdekakan dia. Udah nggak ada yang memerdekakan dia. Terus seperti itu. Dia tidak bisa mempunyai wala dari ibin ini. Karena bukan budaknya dia. Makanya kalau belum pernah tersentuh oleh perbudakan, maka bisa kembali sayidnya, apa, apa namanya, orang yang memerdekakan bapaknya. Tapi kalau dia sendiri adalah pernah menjadi budak, maka orang yang pernah memerdekakan bapaknya tidak bisa menjadi wala bihalin dalam keadaan apapun nggak bisa. Faham? Yang kedua, Allah yakun al Abu hur asli, la walaa alaihi. Faman kana Abu kadhalika, fala walaa alaihi li ahd. Apabila ayahnya tidak orang merdeka. Hural asli itu Bapaknya merdeka. Bagaimana oh, maksudnya nih? Ya. Maksudnya ada seorang merdeka menikah dengan seorang perempuan amah. Ya, orang merdeka menikah dengan seorang perempuan sah, nggak menjadi masalah. Ya, finehiftum, ya, apabila kalian takut eh, untuk tidak bisa mencegah dari perbuatan zina, ya maka diperbolehkan untuk menikah dengan seorang perempuan budak, karena pada masa lalu menikah dengan budak maharnya murah. Kenapa maharnya murah? Karena anak-anak yang dihasilkan oleh perempuan ini semuanya milik Sayyid. Sehingga kalau ente mau silahkan. Anak ente nanti anak ane. Bukan anak ane, milik ane, ane jual. Begitu. Perempuan dulu seperti apa, budak seperti itu. Makanya diperbolehkan untuk menikah dengan seorang perempuan yang amah. Tapi apa namanya dikhawatirkan seperti itu. Takutnya anak-anaknya menjadi budak nantinya. Allah ya horal asli. Horal asli. Gimana maksudnya? Dia pernah menjadi ini bapaknya hur. Al-ab hur. Dia masih kecil. Diboyong. Ya. Menjadi apa namanya? Budak tawanan. Begitu atau yang dimaksud di sini adalah uh, bukan seperti ini saudara hur seorang merdeka menikah dengan seorang amah amah ini punya anak ibin ya faham ini ini farak ini milik sayyid perempuan amah ...yang sudah menikah dengan seorang... La, ...orang lain, baik itu... ...hur, atau itu budak... ...maka amah ini... binis sebalik seperti mahrum. Tapi kalau dia belum dinikahkan... ...maka amah ini seperti istri. Ha, jadi seperti istri kalau dia belum dinikahkan. Tapi kalau sudah dinikahkan... ...maka seperti mahrum. Tidak boleh dia gaulin... ...ini gaulin juga. Bagaimana nah, ini? nggak bisa. Begitu. Makanya anaknya yang merdeka nih. Ini mana anak budak loh ini. Anak yang dilahirkan oleh perempuan ini namanya budak. Budaknya Sayid Allah yakuna lab hurul asli la wala alaihi. Faman kana abuhu kadzalik fala <tuk> wala alaihi la had. Paham ini? Ini budak loh ini kemudian dia meninggal dunia dia meninggal dunia dia meninggal dunia kemudian walanya atas siapa ini walanya Enggak ada yang memiliki walanya dia walanya dia nggak punya Ya ada karena dia khurru, karena bapaknya khurul asli bapaknya aslinya merdeka ada nah, situ Allah yakun al-ab حر الاصلي لا ولا عليه فمن كان ابوه كذلك فلا ولا عليه لاحد <applause> وانما يثبت الولاء على الفرع لمعتق امه <applause> ني ما masih pembahasan kelanjutan dari bab yang kedua masalah yang kedua seakan-akan ini kan apa namanya ibunya Budak kan kalau saat ini oleh said maka walahnya dia kembali kepada said kalau seandainya apa namanya e, anak ini Budak berarti kembali kepada seakan-akan seperti itu seakan-akan ya seakan sama deh? Karena ini budak dimerikan oleh Sayyid. Berarti walanya kembali kepada Sayyid. Kemudian dia punya anak budak juga. Kalau dia merdekakan berarti anak ini walanya kembali kepada Sayyid dong. Enggak. Kalau memang bapaknya itu merdeka, maka anak yang budak ini, ini abad ini, walanya bukan kembali kepada Sayyid tidak ada yang bisa mengambil alih wala dari siapapun karena bapaknya merdeka ini masbutuli mu'tiku ummihi kapan sayyid ini mendapatkan wala dari orang yang pernah memerdekakan ibunya ya wa masbutul faru ala wala ala al far'i li mu'tiku ummihi idza kana al abu hina utiqal um atau ataqal um ketika ibu menjadi merdeka itu raqikan budak jika al ab hina ataqal um ataqal um, maksudnya ketika sayyid memerdekakan ibunya. Kita berbicara masalah ini kita nih. Di sini masalahnya. Ya. Ini kan budak nih. Ya, budak. Walaknya akan bisa kembali kepada Sayyid. Apabila ketika dimerdekakan bapaknya adalah budak. Paham? Ketika bapaknya ini budak, berarti dia tidak punya nasab, nggak bisa mengambil warisan daripada anaknya. Karena dia milik orang, nggak bisa. Paham? Hatta loh, hatta loh, bada loh, hatta loh, hatta loh, hatta loh, hatta dimerdekakan dia setelah 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 ini merdeka, baru dimerdeka, kan Maka tidak ada apa namanya? Tidak ada per, apa? Tidak ada injirar sama sekali. Ya tidak ada apa namanya? Tidak ada eh uh, injirar atau bisa kembali kepada selesai permasalahan wala tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau uminya jadi kita berbicara masalah anak ini kembali kepada saya apa enggak walanya. Kalau ketika Said ini merdekakan ibunya, dia masih budak, maka walanya kembali kepada Said. Meskipun nantinya setelah dimerdekakan baru bapaknya merdeka. Ya, berarti kalau dia ketika dia meninggal bapaknya merdeka apa budak? Merdeka kan? Eh, tapi pernah menjadi budak. Makanya Allah yakun al al asli. Ya, asli yang asli itu berarti merdeka dari awal. Kalau ini pernah menjadi budak baru merdeka. Paham kan? paham ya, deh. Paham. Walanya ini. Jadi kapan ini Sayyid mendapatkan wala daripada Ibn ini? Apabila ketika dia merdekakan uminya, bapaknya masih budak. Kalau seandainya sudah merdeka nggak bisa makanya di situ ala yakna faral asli karena itu badada injaral wala al malahu Fathubutul wala lima lima walil um inna ma huwa li daruratina sandinya nih hatta law ataqal ab ba'da dzalika yang berapa ya pas hatta law ataqal ab ba'da dzalika kalau seandainya nih budak Kamu jadi merdeka nih berarti ini pernah dimerdekakan oleh Syed kan iya maka siapa yang memiliki wala dia walanya kembali kepada dia bukan kembali kepada dia amin Begitu. Fathbutul wala lima wali om wala kembali kepada orang yang merah merdekan ibu ini mah wali darurah Dorura saja an la walaa apabila memang tidak ada wala bagi pada bapak tersebut. uti kalab apabila bapak itu dimerdekakan sabat alihil wala bapak telah maka dorurahnya hilang sehingga tidak seorang yang merdekakan ibu tidak pernah mendapatkan wala daripada anak-anaknya. Maka wala tersebut kembali kepada bapak. Orang yang pernah mendengar bapak-bapaknya. Bukan uminya. Paham? Hukmu ma'idha faqadal waratha kuluhum awil asobat. Nah bagaimana? Kalau seandainya. Apa namanya? Tidak ada semuanya. Ahli waris tidak ada. Ya. Warasah semuanya tidak ada. Hal asobah semuanya tidak ada. Ya. Bagaimanakah? Harta yang ditinggalkan oleh orang tersebut mau diapakan? Enggak ada, enggak ada ahli warisnya ya, ahli waris nggak ada, asobah nggak ada, mau diapakan? apakan? Insya Allah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas eh ya, di, di, digunakan untuk apa harta yang ditinggalkan oleh mayat tersebut. Wallahu a'lam. Bismillah.